Oke. Assalamualaikum, salam Ramadan, salam PKP dan salam Facebook. Lebih dulu, terima kasih kepada bahagian perancang korporat Jupa kerana memberi laluan dan kepercayaan untuk saya berbicara berkaitan LiDAR di Jupa Talk melalui FB Live pagi ini. Tak lupa juga kepada rakan-rakan saya yang telah banyak membantu dalam menyiapkan bahan bagi talk hari ini. Sedikit pengenalan bagi diri saya sebelum saya memulakan. Saya berkhidmat di Jupem dari tahun 1996. Dia baru-baru ni memang ini first time saya dipanggil macam ke udara dalam bentuk live So saya atas balik, saya mula berkhidmat di Jepun daripada tahun 1996 di Jepun Pahang. Di Jepun Pahang selama 2 tahun. Dan dari situ saya telah berpindah ke pejabat Jepun ke bahagian pemerintahan. So lebih kurang 20 tahun lah saya bersama dengan bahagian pemerintahan. 4 tahun lagi saya sebagai pegawai kader di MACD di Putrajaya. So dari segi pengalaman LiDAR ada dah sikit-sikit. Maknanya daripada bermulanya tahun 2002 semasa Jepun buat perkuliahan sehinggalah sekarang saya terlibat secara tidak langsung lah. Tapi di akhir tahun lepas ada satu projek yang saya jagalah dekat tentang LiDAR. The rest saya sebagai ahli pasukan saja. So sebelum kita teruskan Jepun Talk, marilah kita bersama-sama membaca surah Umur Kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam bagi memberkati dan melancarkan program pagi ini. Al-Fatihah. Okay, kita teruskan dari segi tajuk saya pada pagi ini adalah penggunaan teknologi LiDAR dalam pemetaan. Ini merujuk kepada perspektif dalam Jupem. Sedikit penafian So nak tak nak saya macam mana pun kena buat penafian ataupun disclaimer sebab ada perkara-perkara tertentu adalah berdasarkan pandangan saya dan ianya bagi tujuan pendidikan semata-mata dan tidak menggantikan pertimbangan profesional yang bebas. So ini sebagai dipanggil macam safeguard sebab ada benda-benda yang saya akan sebut selepas nanti ada perkara yang mungkin sensitif pada setengah-setengah individu ataupun jabatan ataupun profession So saya tunjukkan dari segi apa yang saya nak bentang dari segi kandungan. Seperti sedia maklum, setiap proses pemetaan akan bermula dari input dan disudahi dengan output. Meaning that, apa-apa kerja kita memang ada satu permulaan yang kita anggap sebagai input dan di akhir proses, dia dipanggil sebagai output. Tak kira dia dalam apa-apa kerja pengukuran sama ada you buat dalam fotogrametri ataupun you buat kerja kadaster. So you ada ending dia adalah produk dia sendiri So kita nampak sini tajuk saya buat ni merangkumi kedua-dua input dan output.
So dari segi input adalah proses pengukuran ataupun penolongan di lapangan melalui sistem LiDAR, manakala output adalah proses akhir and product untuk digunakan dalam sesuatu aplikasi atau tujuan projek. Ini end product lah. So tajuk ini mengambil kira khusus UP0420 anjuran Eastern eh. Ini bermaksud saya buat ringkasan khusus 2 hari setengah kepada 2 jam. Untuk belajar lebih idea, perlulah hadir ke kursus berkenaan di Eastern. Di Jupem, latihan hanya dibuat untuk kaki tangan Jupem sahaja. Dan dia dibuat secara hands-on dan secara terperinci. Bagaimanapun, sekiranya ada apa-apa persoalan dari segi Laida, boleh menghubungi saya atau mana-mana pegawai Jupem. So kita tak limit hanya dalam live Facebook. Ini dah selepas ini pun sekiranya ada persoalan boleh hubungi saya. Dan untuk tajuk ini saya pecah kepada 2 sesi seperti di layar. So kita nampak sesi pertama adalah input. So saya akan bercerita bagi tempoh 45 minit Actually setiap sesi adalah 45 minit. Dan saya akan buat break untuk 15 minit bagi soal jawab. Kan, saya ini kita cuba buat sesuatu yang baru lah. So ada 15 minit untuk soal jawab. Dan kalau boleh saya telah minta pihak universiti untuk mencatat ataupun mencatat soalan-soalan yang dibuat teks dalam Facebook. So kita akan, kemudian saya akan pilih lah yang mana pada pandangan saya yang patut saya jawab lah, yang bersesuaian So apa-apa pun kita tengok nanti macam mana dalam keadaan live Saya cuba sampaikan setakat yang saya mampu lah. Kalau saya miss soalan tu, saya mohon maaf So bercakap dengan komputer ni memang terasa janggal Mungkin ini adalah new normal seperti Datuk KP, KKM dan mana-mana pemimpin lain nyatakan sepanjang tempoh PKP ataupun MCO Ini dah kita kena slowly belajar to adapt situasi semasa. So dari segi, kalau biasa, dari segi amalan biasa semasa saya dalam kelas, kebiasaannya saya akan nampak saya punya peserta saya lah, peserta ataupun pelajar saya, saya akan nampak. So dalam kes ni saya tak nampak, jadi saya tak pasti sama ada suasana itu memboringkan atau tidak lah. Kalau dalam kelas biasa, kalau saya nampak partisipan tu dah mula lalai ke tempat lain, saya akan buat soalan-soalan membentuk publikasi lah supaya pembincangan dalam kelas itu lebih aktif. Seterusnya kita pergi pada sesi yang pertama kita mulakan. So sini kebanyakan saya punya nota adalah lebih kepada 5W1H So saya cuba buat berdasarkan kepada fahaman saya lah So what, apakah yang dimasukkan dengan sistem LiDAR? Ini in general term lah. And then who, siapakah penyedia perkhidmatan di negara kita Malaysia? Walaupun FB ni terbuka luas cross country Dan saya faham saya punya sahabat di Indonesia dan Singapura memang ada bersama saya pada pagi ini. Tapi dia lebih menjurus kepada negara Malaysia lah. Dia punya penyedia perkhidmatan Saya tak pergi kepada peringkat antarabangsa. So why, perubahan teknologi yang melibatkan kesuruhan sistem LiDAR. Ini dari segi hardware dan software. And then where di mana kita mesti memahami spesifikasi sistem bagi memenuhi spesifikasi produk. So dua-dua ni kena saling berkait lah. Kita tak boleh simply kita memilih satu sistem yang tak boleh memenuhi produk yang kita nak keluarkan So when, kita perlu melihat dari segi pasaran semasa adakah memadai dengan keperluan semasa. Kita kena tengok trend semasa
So kalau kita, sama ada kita nak buat dari segi perolehan peralatan ataupun perolehan perkhidmatan. So dua-dua ni kena tengok lah. Dalam pembincangan pagi ni kita, saya akan bincangkan perkara itu eh. Dan akhir sekali, hal macam mana nak proses data LiDAR. Dalam sesi 1, pemrosesan adalah melibatkan data raw ke LAS. Mana saya tak bercerita macam mana daripada data LAS kepada apa-apa produk yang nak dikeluarkan. Kebiasaan di mana-mana saya buat di kursus ataupun dengan saya punya mentee kat Jepun ni, memang saya ada beberapa orang mentee. So biasanya dia lebih fokusnya kepada end product. Ini dah ada yang nak tengok macam mana nak keluarkan DTM, macam mana nak keluarkan data classification ni, banyak kaedah. And then perkenaan saya adalah tidak terhad kepada sesuatu software, saya buka kepada pelbagai. So itu di Jepun lah. So dalam pembincangan kita bagi ini, just a general punya flow je saya akan buka. Saya takkan pergi in detail lah. So kita mulakan dengan what eh. Apa itu LiDAR? Dari segi terminologi memang jelas eh. Laser adalah light amplification by stimulate emission of radiation. Ini pergerakan cahaya eh, dalam bentuk melalui persekitaran eh, mana daripada udara, macam mana dia bertindak balas eh. And then LiDAR as a whole, dia punya maksud dia adalah light detection and ranging. So ranging ni yang menentukan jarak eh, dua hala. That's why dia satu dia detect dan dia buat ranging, penentuan dari segi jarak lah. So sistem LiDAR ni adalah sama prinsip sebagaimana data pengukuran radar. So di Jepun kita buat juga projek pengukuran IPSA yang berdasarkan pada airborne, dan juga perolehan data daripada spaceborne eh, data radar SAR, sintetik macam radar. Dan dia juga sama juga sebagaimana menggunakan sensor optik untuk gerometri. So kita nampak benda ni saling berkait eh, prosesnya hampir sama. So LiDAR adalah merupakan teknologi penerangan jauh yang mengukur jarak berdasarkan talaan cahaya laser serta menganalisis cahaya pantulan. Kita tak pergi in detail eh, dia banyak dia punya cara pantulan dia. So dia macam ni lah, maknanya tembak gelombang cahaya kepada objek dan merekod masa pembalikan. So kita kena ukur jarak daripada dua titik tadi lah, dia punya masa. So dan bagi formula yang saya paparkan di slide saya ni, cuma yang paling simple eh. So jarak bersamaan dengan kadar kelajuan didarab dengan setengah masa cahaya untuk pergi dan balik. So ini basic formula lah untuk ni. Tapi bila you bekerja besok, you akan nampak formula yang lebih kompleks lagi lah. So ini berbeza dari segi fotogrametri eh, di mana dia berdasarkan kepada sensor yang aktif. Bila saya sebut sensor yang aktif, meaning that kita boleh bekerja siang dan malam lah. Kita tak ada had dia punya tu. Tapi untuk makluman eh, amalan di negara kita ni mostly kita suka tengok berbentuk gambar. Kalau you bagi sebagai point cloud yang tak ada dari segi warna, tak ada colourful punya ni, so dia suka difahami. That's why kita tengok mana-mana projek LiDAR yang dibuat di sini, kita akan buat pada siang hari sebab dia akan terbang bersama dengan sensor optik. Sedikit makluman eh, fotogrametri adalah menggunakan sensor optik yang bergantung kepada sumber cahaya tenaga yang lain eh. So fotogrametri adalah kategori pasif. Itu je beza. Dengan radar dia adalah sama eh. Saya pasti semua dah aware tentang ni. Ini sebagai dia panggil refresh pada tuan-tuan eh. So pengenalan tanpa sedikit sejarah ataupun perkongsian aktiviti LiDAR adalah tidak sah. So saya pasti tuan-tuan biasa dengar ataupun tengok dia punya apa
sejarah dari segi LiDAR. Cuma di sini saya kongsi dengan cara saya, kita nampak a big detail. Tapi kalau kita kalau tengok nota saya, dia lagi detail. Maksudnya dia ada every year dia akan ada perkembangan LiDAR. Cuma di sini pada hari ini saya terpaksa kurangkan. Saya pilih yang mana penting saja, yang pada pandangan saya bersesuaian, sebab tak muat dalam slide. Kecuali saya boleh menggunakan macam FreeMind tu ataupun MyMac, benda tu akan dapatkan lebih detail lagi lah. Untuk Facebook Live, note saya terpaksa di-convert ke dalam bentuk PowerPoint lah, bagi membolehkan dia dibuat secara Facebook eh, secara OBS eh. So saya mula dari tahun 1917, di mana Albert Einstein telah memperkenalkan teori cahaya laser. So dia yang pertama lah yang bercerita tentang cahaya eh, cahaya laser eh. So bertolak daripada situ, satu paper telah diterbitkan. Maka berlakulah proses cubaan dalam makmal dan labangan eh, di mana peringkat awal pengesanan ni cuma boleh pergi antara 28 km sahaja. Dan di akhir tahun 1940, dia dah berjaya mencapai kepada 40 km. Jadi that jarak tu dah pergi semakin jauh lah. So sekadar maklumat lah, dalam Perang Dunia Kedua teknologi ni pun telah digunakan eh, cuma dia tidak meluas lah. Pada era 50-an, so the first alat mesa yang pertama telah dibuat eh. So alat mesa ni adalah alat pencatat waktu dalam atomic clock bagi pergerakan cahaya. Tadi yang pertama kita tak nampak. Macam mana? Minta maaf eh. Kita tutup video lah. Kita akan ambil. Situ tak ada pun. Kalau tak ada pun, hati-hati kan ada isu. Tak apa, biar sini saya yes, off lah. So saya untuk yang ni saya terpaksa off eh, yang video saya eh, sebab ada halangan eh. So luar tak nampak dalam apa yang ada dalam slide eh. Saya minta maaf eh. So kita dah pergi era 50-an, seterusnya adalah era 60-an. So ini untuk kali pertama eh, prototip LiDAR telah dibuat eh, pada 1961. So 1969 baru ada airborne menggunakan helikopter alat LiDAR. Cuma bayangkan dah 51 tahun eh, hampir sebaya dengan umur saya. Makna dia teknologi ni memang dah lama eh. Dan untuk batimetri, pengukuran untuk hidrografi menggunakan LiDAR, actually bermula pada tahun 1928. Bagaimanapun, first alat LiDAR untuk batimetri dibuat 1973, pada era 70 lah. So saya terus kepada era tahun 70-an. 70-an dia LiDAR lebih kepada spaceborne eh. Maknanya dia nak pasang kepada satelit eh, di angkasa eh. Suka juga saya kongsi eh, di era ini juga wujudnya jenama popular eh, Optek dan Regal eh. So dua-dua nama ni memang top sampai sekarang. Cuba bayangkan, so Optek dah 46 tahun dan Regal dah 42 tahun, dan produk ni masih lagi maintain dia punya quality. Until now dia tetap mengeluarkan produk-produk baru, alat asensi baru berdasarkan LiDAR eh. So pergi ke era 80-an, teknologi GPS dah semakin baik eh. So teknologi penentuan kedudukan ni dah semakin bagus lah. So pada 1985, first LiDAR terbang menggunakan teknologi GPS. Maksudnya dia sebelum tu, dia sama juga macam fotogrametri,
dia punya kawalan dia, position dia adalah daripada bawah. Okay. Biasa kita pakai macam kalau masih ingat kita ada dulu sebelum pergi RTK, dia ada, dia panggil sebagai di GPS, mana kontrol atas dan bawah menggunakan remote sensor dia daripada bawah, dia punya tu gelombang dia dikawal. So sama dengan konsep ni. So era 90-an dia paling top adalah pada masa tu adalah terrestrial LiDAR atau tripod. Okay. So ramai nak buat terrestrial LiDAR masa tu sebab dia lebih cepat berbanding dengan yang airborne, sebab dia fix dekat ground. And then era tahun 2000, satu lagi jenama terkenal Leica. So Leica ni dia terkenal dengan alat-alat ukur. Dia telah membeli Sierra teknologi pada tahun 2001. So pada era tahun 2000 ni barulah keluar apa commercial software untuk data processing. Cuma dulu commercial software ni dia buat bersekali dengan hardware. Kalau dulu top hardware dia, kalau pernah dengar, dia panggil atas nama Cyclone. Bunyi pun dah macam soalah kelajuan kenyamanan ribut. So Jepun pernah buat perolehan dari segi peralatan ni. Saya ingat semasa saya di Jepun, saya pernah tengok alat ni di camps tapi tak banyak lah. And then pada tahun berkenaan juga, bila dah pergi kepada terrestrial LiDAR yang guna tripod ni, dia banyak lah. Kita pergi pada tempat-tempat yang bersejarah. So cerapan kepada objek butiran sejarah seperti dekat Asian Maya Kingdom, kerajaan Maya kuno dulu, dia akan buat pengukuran lah. So kat tempat ni dua kali dia pergi buat, tahun 2009 dan tahun 2016. Cuma 2016 dia extend dari segi keluasan lah. Dulu dia cuma nampak dekat bangunan dan building saja dia buat, dan dia extend ke kawasan dia yang lebih luas lah. So era 2010, kita dapat lihat banyak tempat-tempat penting yang diukur menggunakan alat LiDAR. Antaranya ini yang saya pasti kali ni ramai yang aware, antaranya adalah Gua Tam Luang di Thailand. Suka saya maklumkan di sini, penggunaan LiDAR hanya selepas penyelamatan dibuat terhadap 13 orang yang terperangkap. So maknanya LiDAR tu hanya untuk buat study, sebab masa penyelamatan dekat Thailand tu, diorang cuma ada peta tahun 86-87 saja yang telah diukur oleh jurukur daripada Perancis. Dia panggil sebagai Expedition Thai Maros. Ini Expedition Caveman. So itu yang dia ada. Dan di masa sama dia ada juga menggunakan data SRTM tahun 2007. Yang ini bagi dia melihat alternatif laluan untuk masuk ke dalam bagi penyelamatan. So kita nampak LiDAR ni kalau dapat dibuat ke seluruh kawasan, dia memang sangat sesuai lah. Saya akan ulas nanti semasa kita pergi kepada yang slide saya yang di sesi kedua berkenaan smart city. Ada adalah lebih baik. Kalau tak ada, kita akan pakai apa yang kita boleh pakai lah. So era 2020, dunia kita dah kena lockdown by COVID-19 lah. So far aktiviti dia not much lah. Mostly kita start Januari tu, banyak negara telah dah buat PKP ataupun MCO. So business pun semua a bit slow lah. So seterusnya saya nak pergi kepada jumpa dengan LiDAR. So bermula daripada tahun 2002 dengan perolehan peralatan melibatkan Optek ALTM 3070. So alat ni memang kita beli pada tahun 2002, termasuk juga dengan 2004 kita ada buat perolehan Sairat. Ini terrestrial LiDAR on tripod. Tapi Sairat ni kalau tak silap saya masa buat tu bersama Jepun. Dulu Eastern dengan Jepun memang bersekali di sini sebelum dipindah ke Tanjung Malim, sebelum dipindah ke Behera. So berarti memang diserah pada Eastern lah. Ini seingat saya lah.
And then 2013, 2014 perolehan data. Yang ini data radar ni SH15, 2013 ni telah dibuat oleh swasta untuk DBKL. Tapi jumpa membeli data tu, membeli kemudian daripada apa provider tu. And then 2014 projek smart canister fasa 1 T19-2014 eh. Ini yang projek yang paling besar lah penggunaan LiDAR. And that's why dalam SME di UPOM kita lihat ada dua orang SME LiDAR di bahagian canister, itu Puan Zuraira dan juga Cik Jasmari. Tapi dia tak dia tak tulis sebagai SME on LiDAR, dia lebih pada 3D. 3D kebiasaan datanya adalah populate daripada data LiDAR. So 2016 ke 2019 ini yang paling top sekali lah. Maksudnya dia perolehan data kebanyakan melibatkan perolehan data LiDAR. So kita tengok pembangunan ekonomi negara menyaksikan ada beberapa syarikat dah telah buat pelaburan dengan membeli alat LiDAR. Dulu kalau tak silap saya ada satu syarikat je yang ada alat LiDAR ni. Okay. Syarikat luar negara yang bermaskotin di negara kita lah. So dia yang ada, yang lain tak ada lah. Kebanyakan ada juga yang berbentuk sewaan ni. So bila ada banyaknya projek LiDAR sama ada di jumpa dan swasta, maka wujudlah syarikat-syarikat yang melabur dengan membeli peralatan ni. Macam mana pun masih lagi dikategori sebagai sikit lah kalau pada pandangan saya, kalau ikut kepada negara kita. Dan masuk tahun 2020, Malaysia pun sama lah, dia panggil lockdown. Tapi alhamdulillah proses pembuatan berjalan seperti ikut jadual Ini saya nyatakan lah untuk bagi projek T15 Itu adalah projek pertama saya yang menguruskan projek LiDAR. Dan lain-lain projek LiDAR saya cuma sidekick Saya sebagai ahli, saya bukan sebagai yang main kecuali yang T15 Saya sebagai ketua dan untuk projek ni Suka juga dimaklumkan, dijumpa kita tengok dekat ruangan sebelah kiri bawah dalam slide tu. Jumpa merupakan SME LiDAR bagi agensi kerajaan seperti agensi kerajaan seperti MACDI So bermula 2013 menerusi projek Lembangan Sungai Buang. So masa 2013 di MACDI dan di Eastern. Secara kasar mungkin tidak kelihatan, tapi pegawai kader jumpa telah mengurus dengan baik sama ada penglibatan dalam pengurusan khusus dan juga perolehan peralatan seperti Faro Focus 3D dan juga Faro Focus M-Series. So kita nampak secara tak langsung jumpa terlibat dengan mata-mata pegawai yang yang hebat di Eastern. Jumpa HQ sentiasa membantu dalam khidmat nasihat ataupun tenaga pengajar. Yang ini bukan kepada Eastern saja dan juga kepada agensi lain Seterusnya bagi Jabatan Audit Negara, JMG dan JPS, dia pun membantu dari segi khidmat nasihat. So pengalaman paling bahagia bagi diri saya adalah ketika menjalankan proses audit data LiDAR. Nampak macam sampaikan data LiDAR seperti biasa macam kita buat QC kat pejabat lah, tapi cabaran berbeza. Tapi saya tak dapat kongsikan di sini lah hari ni. Saya percaya akan wujud satu lagi jantan kuasa audit keselamatan di masa yang akan datang bagi mengekang salah guna data terperingkat. Sebab data LiDAR ni memang satu, memang sebab dia tepat pada sentimeter. So ramai orang nak benda ni. So dia dikategori sebagai data terhad. Jadi kita kena elak daripada jatuh pada tangan yang tak sepatutnya lah Masih lagi dalam wad sistem LiDAR, tapi kita tengok dari segi platform kebiasaan kita pecah kepada tiga, iaitu terrestrial, airborne dan spaceborne. Sebagaimana juga fotogrametri
ataupun radar, saya detect pada radar SAR. Dalam terestrial kita lihat LiDAR ada extra kelebihan sebab dia menggunakan, ada satu lagi dia guna beg sandang atas belakang ataupun kita panggil backpack. So kalau tengok dalam fotogrametri tak ada, dalam radar pun tak ada. So far dah tak ada orang buat lagi lah except for LiDAR. So terestrial LiDAR melibatkan stationary TLS menggunakan tripod, moving vehicle ataupun dipanggil sebagai MLS menggunakan kereta, dan juga wearable laser scanner WLS backpack sandang. So bagi airborne dan spaceborne sama seperti fotogrametri dan penerbangan data radar. Untuk airborne saya percaya ramai dah tahu tentang sensor ni. Dia banyak sensor di pasaran. Mungkin selepas ni kita akan dapat tengok pengkongsian dari segi spek pun dari sensor. Cuma di sini saya nak kongsi spaceborne LiDAR. Dia panggil spaceborne LiDAR Calypso. So ni adalah satelit alam sekitar. Dan satelit ni adalah joint program di antara NASA USA dan juga CNES daripada Perancis. So dilancarkan pada 28 April tahun 2006. So just bayang jauh dia punya cahaya nak apa pergi kepada bumi penggunaan cahaya laser. Komponen LiDAR ada 4. Kita tengok slide ini biasalah kalau kita buat GIS pun kita akan cerita tentang komponen kita ni secara ringkas So 4 komponen. Komponen pertama adalah laser scanner melibatkan sumber tenaga dan pengibasan. Komponen kedua adalah GPS bagi penentu dudukan X, Y, Z pada laser scanner. Komponen ketiga adalah IMU, pergerakan kapal terbang dari segi velocity, orientation dan gravitational. Dan yang keempat adalah komputer. So komputer ni bagi penyimpanan data, prosesan, melibatkan raw to last dan end product. So daripada komponen ni kita lihat pelibatan banyak profession dalam menjayakan kerja ukur LiDAR. So bukan hanya jurukur, malah pelibatan jurutera sama ada di mekanikal ataupun elektrikal, juru IT ataupun pegawai sistem maklumat. Bila nak keluar end product lah, barulah dia ada juru geospatial yang akan terlibat sama lah. So dalam pasaran global, profesion ukur geometrik yang paling banyak menggunakan teknologi LiDAR mungkin kerana pengukuran yang dilaksanakan lah. So kat sini saya cuma nak bagi tahu bila LiDAR ni tak semestinya orang ukur punya So benda ni you kena work as a team Sebagai contoh seorang jurukur takkan belajar macam mana sesuatu sensor tu beroperasi, even GPS, sebab jurukur cuma akan menggunakan output yang dikeluarkan oleh GPS, menggunakan output yang dikeluarkan oleh MU dan juga menggunakan output yang dikeluarkan oleh laser scanner. So jurukur akan pakai yang kat situ Tapi hardware itself ni memang datang daripada jurutera Termasuk juga dari segi bahagian IT. So anak-anak kita kena bekerjasama lah. Seterusnya konsep kerja Konsep kerja ni mudah saja. LiDAR ni semua berdasarkan kepada point cloud. Kebiasaan kita tengok perkara-perkara berikut point spacing, jarak di antara setiap point cloud, point density, jumlah point cloud, keseluruhan berbandingkan kawasan, point count, jumlah point cloud, point attribute, maklumat kedudukan setiap point cloud XYZ Yang itu memang ada. Di sebenarnya point attribute tu lebih lagi sebab kalau biasa pakai software FME, you akan dapat lebih extra lah dekat attribute tu sebab you boleh baca sistem attribute So kesemua maklumat ini penting dan semua maklumat ini akan dibekal bersekali dengan data. Cuba tahu dan tidak bagaimana untuk extract maklumat ini. Untuk hari ini saya tak boleh tunjuk, sekadar memaklumkan ia dalam property data.
So saya ada seorang mentee saya, dia memang tertarik nak tengok macam mana you nak extract data-data ni semua untuk dibuat sebagai semada dibuat sebagai metadata atau menggunakan pakai bagi tujuan penyelidikan. So dari segi pass rate ini menentukan kepadatan point cloud. So tinggi pass rate maka sesuai tinggi pass rate maka semakin padat point cloud. So ini sama macam berkait rapat dengan frekuensi. So kita kena pandai set untuk sesuaikan dengan pembukaan bumi dengan ground. Manakala return number, ini satu lagi benda yang penting. Ini adalah bagi melihat proses klasifikasi butiran features. Secara asas, nilai return telah dikeluarkan oleh ASPRS ataupun American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. So kita tengok dekat dalam slide tu yang sebelah atas belah kanan sekali tu yang kecil tu. So adalah beberapa kelas Contoh kelas 1 created never classified. So dia create tapi dia tak guna. Kelas 1 unclassified, create tapi tak dikelaskan mana dia tak boleh nak kenal pasti And then dia ada kelas 2 untuk ground, 3 low vegetation, 4 medium vegetation, 5 high vegetation dan 6 adalah burning. So biasa kita pakai lebih kurang sini je kita pakai, walaupun dia buka result sampai 51 So kita tak pakai keseluruhan untuk tujuan pemetaan That's why tajuk depan saya bagi tahu tadi, kita target saya lah lebih kepada pemetaan So dari segi data format, data format bagi LiDAR yang popular adalah LAS sebab dia merupakan format yang public sama seperti DSF. Itu interchange format untuk public. Saya kalau cerita dalam JS, kalau orang bagi dalam DWG, tak semua boleh baca. Untuk memastikan semua orang boleh baca, dia kita terpaksalah bagi dalam bentuk DSF. That's why dia panggil untuk public purpose. So dengan format LAS ni, bila dah boleh bagi kepada public dia akan meningkatkan lagi kolaborasi di antara industri dan syarikat dan juga meningkatkan keupayaan perisian. So nanti sesi kedua you akan nampak dari segi teknologi perisian dia berubah mana dia semakin semakin bagus cara kiraannya semakin cepat, dia akan reformulate balik benda tu. Dan dari segi format ni, dia disegara oleh ASPRS sendiri. So, boleh dikatakan semua perisian dalam pasaran semasa boleh membaca. LAS, kat sini ada satu lagi dia keluar LAS dia panggil LAZ merupakan zip file bagi LAS So, sedikit sejarah format LAS So, ada 5 version. Bermula daripada version 1.0 tahun 2003, version 1.1 tahun 2005, dekat slide tu tak ada, saya minta maaf. Version 1.2 tahun 2008, version 1.3 tahun 2010, version 1.4 pada tahun 2011. So sekadar maklumat version 1.2 dan 1.3 ni dia ada sampai 5 return. Tapi lepas tahun dia bagi pada version 1.3, nampak tak dia cepat sikit. Sebab ini nak cater kepada sampai 15 return dia ada sebab dia lah. So yang ni reserve class untuk ASPRS nak guna dia lebih kepada research untuk pemetaan. Kalau tanya pada pandangan saya, memadai dengan 1.2 dan 1.3 kalau bagi lebih adalah bagus sebab kita tak tahu the next panggil cara untuk pemetaan mungkin berbeza. That's why kalau bagi 1.4 alhamdulillah, walaupun dalam spek you pun boleh cuba tulis 1.2 dan ke atas Kalau bagi lebih bagus Seterusnya kita bagi kepada who. What dah selesai, kita bagi kepada who WHO. So perkhidmatan kerja pengguna radar melibatkan 3 skop utama di sini saya pecah kepada 3: integrasi sistem, penyediaan titik kawal bumi
dan juga penyediaan LiDAR. So ada tiga. Bagi integrasi sistem, pembinaan syarikat, kita boleh rujuk pada pendaftaran dalam MOF kod bidang 221201. So kat sini kita nampak ada juga beberapa apa perunding ukur yang berdaftar dalam MOF ni sebagai ni penyedia topografi LiDAR ni, dan ada yang tidak lah. Dan bagi skop yang kedua, penyediaan titik kawal, yang di sini perlu cari pengundang yang berdaftar dengan lembaga jurukur tanah. Sebab jurukur yang tidak berdaftar boleh buat, tapi pengesahan mesti melalui mereka yang berdaftar. Ini bagi memastikan kawalan yang betul. Kawalan yang salah akan menghasilkan data LiDAR yang salah. Mana dia, kalau kontrol dia tak betul, output yang dikeluar pun jadi tak betul. Itu dalam bidang pengukuran, benda ni adalah perkara yang paling penting. Bagi skop yang ketiga adalah pengendali sensor LiDAR. Di awal tadi saya beritahu dia tak ramai pengendali. Saya minta maaf, saya tak boleh bagi nama syarikat. Saya cuma namakan sebagai A, B, C. Dia mungkin ada D, E, F. So dekat negara Malaysia ni tak ramai yang mempunyai alat. Ada a few lah, less than 5, dan ada juga yang menyewa alat. So company ni memang company LiDAR, tapi dia tak ada alat, dia memang menyewa. Dia punya cara kerja dia. Dan perlu diingat di sini, pemilik alat tidak semestinya cekap. Itu saya punya kawal saya lah. Sebagai contoh, tuan punya kereta mungkin kurang arif berbanding dengan pemandu dia. Ni biasalah, nak beli alat LiDAR ni mahal. Dan tentulah orang tu mesti ada berkemampuan lah. Sama juga kes tadi, nak beli kereta mahal. Jadi yang berkemampuan tu ada, dan dia membayar upah pada pemandu. Tapi yang nak maintain kereta tu, yang nak menggunakan kereta tu adalah pemandu. Pemandu lebih cekap lah daripada tuan ni. Bagaimanapun, setakat saya kenal, owner yang ada alat LiDAR ni, dia memang pakar lah. Tak ada lagi yang saya jumpa yang apa, owner alat yang bila saya tanya soalan dia tak boleh nak jawab. So far dia memang pakar dan berpengalaman. Pengenali sensor pun perlu berdaftar dengan MOF bagi membolehkan mereka masuk. Sebab tadi pun saya cakap penting hukum pun ada. So dekat yang sensor owner pun, dia pun berdaftar dengan MOF. Jadi that, kalau dia nak masuk sendiri pun boleh, tapi dia terikat kepada jurukur lah untuk buat GCP. Sama juga jurukur tadi, kalau dia dah berdasar dengan MOF, dia cuma buat engagement je dengan yang owner LiDAR. Maksudnya dia tak memerlukan apa syarikat yang membentuk integrasi sistem. Saya minta maaf, kalau ada integrasi sistem memang bagus pun, sebab dia sebagai apa, neutralize balik benda yang antara dua pihak jadilah. So nak tak nak, kita kena bekerjasama. Seperti di awal tadi saya cakap, projek LiDAR ni tak boleh rigid kepada satu profession saja. Dia melibatkan beberapa profession yang kena duduk bersekali bekerjasama. And then perubahan teknologi. Why? So kita tak boleh lari daripada teknologi. Setiap hari semakin canggih, bergantung kepada kita untuk berubah mengikut kemampuan. Evolusi LiDAR memang semakin baik, di mana alat sensor semakin kecil dan ringan. Membolehkan dia boleh diletakkan di atas pesawat kecil tanpa pemandu UAV. Dan yang paling best sekarang, dah ada yang boleh letak di atas UAV dan dia boleh ditukar kepada platform airborne helicopter. Mana dia, alat tu dah semakin ringan, ringan dan kecil. So ni saya bagi contoh lah. Alat tu adalah Regal VUX240. Dia alat baru. Jadi kalau dah beli macam contoh, macam Jupom, dia ada juga beli sensor LiDAR on UAV. Tapi dia kecil, hanya purposely untuk UAV saja. Dia tak boleh diperbagaikan.
pada masa-masa kita buat spek tu, benda tu tak keluar lagi. That's why teknologi ni berubah hari-hari. Di slide saya cuba tulis highlight analog pada hybrid. Ini merujuk pada teknologi dulu di mana sistem beroperasi secara bersendiri dan dibuat integrasi kemudian. Dan ini akan menyukarkan dari segi proses, terutama dari segi masa. Cuba bayangkan kita kalau dapat gap 5 saat, macam mana nak proses 5 saat dari segi time dan juga point cloud yang diproduce oleh LiDAR. Ada beza di antara optik dengan LiDAR pun, ada beza pun tak boleh nak proses. Itu satu, kalau ada gap. Kalau dulu kita masih terbang 2 kali, saat sekali terbang hanya untuk LiDAR saja, terbang kali kedua second trip untuk data optik pula, lepas tu baru merge. Nampak tak dia punya kesusahan dulu? That's why kat sini saya cakap perubahan daripada dulu ke sekarang dah semakin mudah. Dan sekarang dah hybrid, semua alat dah ada sensor optik, nadir, optik oblik dan LiDAR dah built-in sekali. Dan alat ni telah diintegrate dengan MU dan GPS. So bila dah integrate, cara proses pun dah jadi berubah. Metodologi proses berubah. Kita akan lihat dari sesi kedua, evolusi dari segi preset. Dulu semua kena buat triangulasi. Ni memang method dia sama macam fotogrametri, mana benda yang sama. So sekarang dah lain lah, sebab sensor pun dah berubah. For sure dia punya software akan berubah. Okay, where dari segi spek sistem, spesifikasi sistem, kita tengok dari segi sistem spek. Ada dua jenama yang saya display kat sini, di antara Leica dengan Optek. Dua-dua ni bagus. Saya pilih dua, saya tak nak ada bias kat sini. So kita tengok dari segi wavelength, kedua-dua memakai 1064 altitude 300 ke 250. Dia punya altitude, dia punya had penerbangan dia, minimum ke maksimum. So dua parameter ni standard dalam kerja pemetaan. Tapi tak adalah saya cakap mesti pakai 1064 nanometer tu. So kalau kita pakai wavelength 1550 nanometer pun dia okey, dia tak ada isu. So seterusnya adalah FOV dan frekuensi, berada dalam range yang hampir sama. Ini dari segi spek lah, dia tak banyak beza pun. Kalau saya nak cakap di antara apa BMW dengan Mercedes, yang satu nak pilih, hampir sama je dia punya tu. Kita tengok kita punya kemampuan dan keperluan kita. And then masih lagi web. Saya ambil contoh spek sistem rigel. So sebagi ada 4 model. Kita akan melihat dari segi spek bagi tujuan sensor tersebut. So kita nampak setiap model tu dia fokus dia kepada fungsi yang berbeza. So fokus saya adalah kepada pemetaan topografi, sebab saya pegawai Jepun. Bila cerita tentang pemetaan topografi, di mana-mana negara ianya diurus oleh Jabatan Hukum Negara berkenaan tersebut. Bila saya sebut negara, ia melibatkan liputan atau coverage yang sangat besar. Di masa yang sama, ketepatan terhadap produk mesti yang tinggi lah, sebab whatever dia keluar, produk dia adalah mesti boleh digunakan sebagai legal untuk tujuan mahkamah. Tapi untuk cover yang luas, so kita kena mulakan dengan attitude atau orang yang paling besar. So kebiasaan kita akan pilih yang paling tinggi yang boleh terbang. Tapi kalau tinggi sangat dah jadi space bound, so benda itu kualiti jadi tak bagus. Sama juga macam radar ataupun sensor optik. That's why airborne lebih dipanggil moderate. Dia dari segi kualiti dia moderate, mana the best lah. Kalau kita pakai space bound, resolution memanglah
boleh pergi sampai setengah meter. Tapi dari segi akurasi dia mungkin tak boleh menangani data daripada airborne. So bagi kerja pembentaan, normal terbang adalah di antara 900 ke 1200 meter ataupun 3000 ke 4000 kaki. Yang ini adalah untuk mencapai GHD 10 cm. Seterusnya WAN, berkaitan pasaran. Ini melibatkan pasaran semasa. Di sini saya mencah kepada dua, iaitu perolehan peralatan dan juga perolehan perkhidmatan. Sekarang dah pukul 10.50, dah lebih 40 minit. So dari segi kalau nak beli alat, kita kena tengok beberapa kriteria. Satu, rupa bentuk bumi, kualiti yang kita nak achieve, keluasan, and then data classification. Kita kena tengok jenis radar. Contoh katalah, kalau saya, kalau you nak pergi pada the best classification, meaning that you kena ada repeat yang paling banyak dia punya return tu. And then methodology, so macam mana kita nak pakai. So kena tengok pula jenis sensor tu, macam mana dia nak beroperasi. Tapi yang paling saya suka adalah additional technology lah. Ada setengah orang dia tengok yang paling murah, tapi dia tak integrate. So additional technology ni dia mahal sikit, tapi dia panggil semua dah integrate. Dia jadi hybrid. And then perolehan perkhidmatan, yang ni yang biasa dikeluarkan oleh Jepun lah. Kita akan tengok pada keperluan projek seperti kawasan liputan, end product. Kalau jumpa, dia akan titik beratkan dari segi intensity image, DSM, DTM, contour. And then kedua, pelaksanaan projek. Yang ini adalah perincian perjalanan pengukuran LiDAR, mengambil kira persekitaran seperti cuaca. Jika musim hujan, kawasan liputan, berbiran dan kawasan larangan seperti airport ataupun camp askar. So benda ni kita tengok lah kesesuaian dia sebelum kita keluarkan apa-apa spek, ataupun kita kena tengok logik dia boleh tak pembekal kita deliver yang apa yang kita nak. So ketiga, sistem konfigurasi. Di masa sama, spek sistem yang perlu dilihat bagi melihat kesesuaian dalam memenuhi keperluan projek. Dan slide terakhir saya dalam sesi satu ni adalah proses data, iaitu survey input. So proses ni melibatkan tiga proses, iaitu bermula dari penawanan data radar, pengukuran titik kawal dan juga memproses data radar. So ada tiga box yang utama lah. Kita akan nampak sini. So data radar ni ada parti yang akan buat, macam saya cakap tadi, yang apa pemilik sensor tadi, dia akan buat calibration installation pada helikopter ataupun kapal terbang, dan dia terlibat kalibrasi. And then seterusnya dia akan pergi kepada acquisition lah, mana start flying lah. Dia akan keluar satu LiDAR output. And then this LiDAR output ni bukan LiDAR yang final lagi, bukan produk data yang final. Di masa yang sama, pasukan kerja ukur ni dia buat study dekat atas desktop. Dia kena study jugalah kat mana the best GCP nak letak. Dia tak boleh lah letak kalau kawasan tu 4 segi, dia letak semua setiap penjuru 4 segi tu, tak sesuai lah. Dia tengok situasi, tengok senario. Kebiasaan saya kalau dijumpa, saya akan combine juga data DTM yang sedia ada untuk saya susun balik semua GCP. Tengok senario dia, kawasan tu macam mana dilindungi oleh apa, diliputi oleh kawasan air, mana kita kena alih. So yang ini dipanggil desktop study. Lepas tu baru kita hantar orang pergi reki, tengok sesuai tak sesuai, and then to be confirm lah. And then barulah kita pasang alat lah, sama ada kita nak set sebagai signal point, baru kita pasang alat. Dan alat tu mestilah diukur guna alat GPS.
So bila kita dah ada dua dua output ni, kiri dan kanan sini, barulah kita buat LiDAR proses sehingga keluar produk last tadi lah. So sampai situ saja untuk sesi 1. So sebelum kita pergi pada sesi 2, kita akan break sekejap. Sekarang jam saya pukul 10.55. Saya ingat kita bermula pada 11.10, nanti kita akan continue balik untuk sesi yang kedua. Sementara itu saya perlu bersama dengan pihak universiti untuk melihat sekiranya ada apa-apa persoalan yang diunjukkan kepada pihak kami di Jupom. Kita stop dulu sekejap. Siti mana boleh jawab. Saya dah, pihak universiti ada bagi saya ada few soalan lah. So yang saya baca kat sini, setengah tu bukan bentuk soalan, satu pernyataan lah. LiDAR sudah ada di iPad Pro 2020. 2020. Tak apa. Terlepas, baca ni lah. Saya nak baca soalan. Okay, so ada a few soalan tadi and then soalan yang sebenarnya daripada Muhammad, daripada Cik Muhammad Lincik Dihil. So company mana yang ada alat LiDAR yang dimasukkan tadi? So macam saya cakap tadi lah, saya sebagai pegawai kerajaan, kita tak boleh expose benda ni siapa yang ada alat LiDAR, sebab kita takut nanti bias. So far di Jupom, kebanyakan kita dah test semua company-company yang ada alat LiDAR ni dalam projek kita, kan? So kita dah study lah, cuma saya tak nak bagi tahu company mana yang ada alat, company mana yang bagus. So benda tu tak boleh lah. Saya minta maaf. Yang ni seperti saya pada dalam masa saya bentang tadi pun, saya dah bagi tahu saya tak boleh nak expose benda yang ni lah. And then ini pun pernyataan daripada Cik Hulu, apa, Cik Hulwan Razali. Mini VUX pun dah ada, so ini pun satu pernyataan lah. And then daripada Cik Mat Zani, saya ada lesen kewangan MOF topografi LiDAR dengan memasukkan jurukos masa permohonan syarikat Sdn Bhd. So dia cerita dia macam ni. Bila you nak masuk tender, especially pada tender Jupom kan, dalam tender Jupom, kebiasaan kita ada request supaya disertakan jurukos tanah pelesen. Ini sebab kita nak ensure benda yang result yang dikeluarkan tu adalah betul dan tepat lah. So kalau nak masuk sendiri dah boleh masuk, dia tak tapi dalam Jupom memang sebab dah ada clause kena ada, kecuali you masuk dengan pihak swasta, mungkin dia tak memberi penekanan kepada benda-benda macam ni. Contohlah dengan pihak JMG ataupun JPS, kalau dia buat keluar tender LiDAR kan, tapi rasanya dia akan letak juga jurukos tu, sebab Jupom sentiasa sebagai apa, SME kepada agensi kerajaan, kita memang minta benda yang itu. Titik awal
adalah perkara yang paling penting dalam kerja hukum. Tanpa titik kawan yang titik kawan yang betul, so data kita yang kita keluar pun tak betul. That's why kita tengok dalam kadaster pun, kita akan jaga benda tu, kawalan yang, yang sebaik mungkin lah. Dalam pembentaan, apa-apa kerja mesti kena rujuk titik kawal. Even kalau kita buat perolehan data image pun, contoh datang daripada apa Maisa, kita pun akan reproses balik, eh, panggil buat rectifikasi balik semula. So itu saja yang ada daripada saya. Soalan, saya rasa dah tak ada soalan. Rasa lega juga soalan tak ada. Saya expect saya bagi 15 minit tu supaya ada peluang untuk Q&A. So bila tak ada, saya saya ingat saya nak teruskan kepada kita punya sesi kedua lah. Kalau boleh. Ataupun ada urus dia, boleh saya terus tak urus dia? So kita teruskan ni. Untuk teruskan, saya offkan saya punya video. So sesi kedua, sesi kedua ni sama seperti sesi pertama. Saya mengekalkan konsep 5W1H. Bagi yang pernah menghadiri kursus penalaman LiDAR di Eastern tempoh hari, ini adalah sesi refresh bagi mereka. Saya cuma upgrade sikit je dekat Y dari segi peningkatan perisian, sebab last week saya ada jumpa satu paper yang buat perbandingan di antara perisian-perisian LiDAR. So kita akan bincang nanti di bahagian 3 nanti. So secara ringkas, what, apakah yang dimaksud dengan produk LiDAR? Who, siapakah pengguna produk LiDAR? Why, perubahan teknologi yang melibatkan perisian LiDAR bagi penjanaan produk akhir. Where, kita mesti memahami spek sistem bagi memenuhi keperluan spesifikasi produk. Dan when, kita perlu melihat dari segi pasaran semasa, adakah memadai dengan keperluan semasa. So yang ni kena make it balance lah benda tu. Dan akhir sekali, how, macam mana untuk memproses data LiDAR ni. So dalam sesi 1 saya cerita siap agenda memproses data data LiDAR ni. And then dalam yang sesi ini, you akan nampak macam mana untuk mengeluarkan data DTM dan juga kontur. Ini kaedah yang kita buat di Jupom lah. So kita mula dengan what. Bila kita sebut produk LiDAR, kita terarah kepada data ketinggian. Di mana-mana kita bercakap, kalau LiDAR je, data ketinggian. So data ketinggian merupakan data dalam dimensi 3D, merangkumi nilai XY bagi kedudukan dan Z bagi ketinggian. So kalau kita belajar dulu GIS, geometri cuma ada point, line dan polygon. So sekarang kita kena tambah satu lagi, sama ada solid ataupun surface. So ini kita dah jadi 3D. Kita tengok dia punya, even data dia, dia lain sikit, dia tak sama macam ni. Kebiasaan kita bagi dalam bentuk surface lah. So contoh data dia adalah data DTM. Kedua, data planimetri. Data ni tetap wujud dengan pengecualian maklumat Z, mana kita just dipanggil drag pada flat area. Jadi kita dapat 2D lah. Jadi kita nampak data ini cuma merangkumi data
X and Y saja. Dari segi geometri, sebenarnya dalam GIS, dia point line dan polygon. Butiran, contoh butiran 2D selepas proses klasifikasi, ini contoh dia. So you nak buat klasifikasi ni, dia banyak-banyak kaedah. Eh, saya tulis sini butiran 2D, saya tak bagi tahu produk apa. So kalau kita guna data LiDAR, dia ada banyak choice. Sama ada you nak guna yang 2D saja classification, ataupun you nak guna dua-dua sekali untuk dikelaskan. So kalau pakai dua sumber ni, so classification you lagi bagus lah, dan dia lebih baik eh. Tapi ada setengah-setengah orang, dia cuma pilih satu je sebab dia nak menjimatkan dari segi masa dan apa, cepat lah. Tapi kalau dia nak pergi kepada kualiti yang elok, kena pakai daripada dua sumber dia. So berikut adalah senarai produk ketinggian eh, yang selalu disebut eh, di mana-mana adalah DSM, Digital Surface Model, DEM, Digital Elevation Model, DTM, Digital Terrain Model, Contour, Elevation Line. So daripada empat ni, apa yang kita faham? Itu satu persoalan lah. Selebihnya jarang kita dengar contoh seperti CHM, Canopy Height Model. Ini kita nampak dia kegunaan profession lain eh. So dia keluar satu term baru eh, NVS, Non-Vegetated Surface. And then ada Drape Image Over Elevation, 3D Visual, ni Point Cloud ataupun Surface Rendering eh, Realistic Visualization, Hill Shaded Triangulated Grid Surface, Fly Through Eagle View. So setengahnya biasa kita buat. Tetap saya keluar soalan, adakah kita memahami? Soalan ini ditimbulkan sebab saya lihat banyak kekeliruan di antara kita eh. Bagaimanapun saya cuba fokus untuk pagi ini adalah melibatkan DSM, DTM dan sorry, DSM, DEM dan juga DTM eh. Kalau kita translate ke bahasa Melayu eh, semua nampak sama eh. Hampir sama. Bila tersebut surface adalah permukaan bumi, elevation ketinggian bumi adalah surface bumi juga. Sorry, permukaan bumi juga. Ada terrain, rupa bumi. Rupa bumi adalah permukaan bumi. Dari segi ini memang nampak samalah kalau kita melayukan dia. Okay. Tapi kita tengok the next slide, saya akan tunjuk di, saya akan tunjuk dan cuba baca dia punya definisi sebenar antara tiga perkara tersebut eh. Sebelum saya pergi kepada definisi tu, kita tengok ada empat tadi kan. Sekarang kita lihat empat produk. Ini yang paling top lah. Semua bermula daripada DSM. Produk DSM ni mestilah yang telah disunting dan dipastikan berkualiti, di mana tiada kesalahan seperti kesalahan seperti spike eh, iaitu lonjakan titik yang ke atas atau ke bawah eh. Yang ini tidak mencermin betul sebenar. So biasa masa semak benda ni mudah je. You just buka DSM and then buat 3D visualize supaya apa, kita boleh nampak spike tu. Itu kaedah yang paling mudah lah, secara visualize dulu. You just run through eh. Macam jumpa, kita dah ada, kita dah set dah dia punya spec produk. Barulah kita boleh semak eh. Kalau kita nak semak, dia memang ada standard prosedur. Standard prosedur untuk semakkan eh. Dia start daripada ISO 19113 eh. Dia panggil quality principle eh. So pada tahun 2003 lah dia keluar. Ini the first documentation on checking lah. And then jumpa dengan bersama ini ambil inisiatif membangunkan garis panduan penilaian kualiti data geospasial pada 2010. So kat sini kita cuba translate ke bahasa Melayu lah, melibatkan 5 elemen eh.
Jadi semua data tak kita kira dia LiDAR ataupun data daripada fotogrametri ataupun peta sekalipun, lima elemen ni penting yang perlu disemak. So elemen itu adalah seperti kesempurnaan, ketekalan logikal, ketekalan posisi, ketekalan temporal dan juga ketekalan tematik. So lima perkara ni. And then 2013 keluar lagi satu lagi dokumen baru. Ni sekadar untuk makluman eh. ISO 19157 dipanggil Geospatial Data Quality. So dia upgrade yang 113 tadi kepada 157. Eh. So kita kena adapt lah guideline yang baru ni. So benda ni saya pernah bangkit kepada pegawai di BNB eh, supaya benda ni kita tengok semula eh, adakah valid kita punya garis panduan yang kita keluarkan bersama pada 2010. Sebab sekarang dah tahun 2020 dan sesuatu baru telah dikeluarkan pada 2013. Saya rasa dia akan keluar lagi benda yang lebih baik eh, yang akan baru eh. So dalam kes ni kita tengok bila DSM dah okey, baru kita boleh teruskan produk DM dan DTM eh. Kedua-duanya mesti ada spek tersendiri eh. Spek nanti saya kongsi kat belakang ni, dia akan ada di dalam slide yang seterusnya. Kita akan lihat dan seterusnya. Bila DSM ni dah pergi kepada DTM, kita dah buat tanda bahasa tak keluar. Kita dah buat tanda tick di mana dah okey, barulah kita boleh buat contour. So contour ni dia takkan datang daripada DM, dia akan datang hanya daripada DTM. Kalau you buat contour ni berasal kepada DM, you akan nampak di kawasan-kawasan yang ada liputan lain tu dia akan inilah, ada isu lah. Sama juga kalau kita proses contour ni berasal pada DSM, so you nampak bulatan-bulatan kecil. Dulu saya, semasa saya belajar di YouTube eh, di bawah latihan eh, saya punya sifu saya Cik Abdullah Taha, dia selalu kutuk saya, dia beritahu ni kotor tak ambil. So benda tu maknanya dia, kalau you salah pilih sumber data atau salah prosedur, result you akan salah. Sebab saya banyak dilatih oleh kebanyakan pegawai ni. Terima kasih lah cikgu-cikgu yang mengajar eh. Sebenarnya bukan Abdullah Taha seorang saja, ramai eh. Cik Ali Tuiran, Cik Sofia eh. Semua ni memang pakar dalam bidang pembentaan eh. So diorang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya eh, sehingga kini eh. Okay, ini saya nak tunjuk the difference eh, between DEM, DTM dan juga DSM. So saya mula dengan DSM dulu eh. Digital Surface Model. Ini merupakan model permukaan digital mewakili permukaan bumi dengan ketinggian purata laut, termasuk semua objek di atasnya sama ada semula jadi dan buatan manusia, meliputi pokok, bangunan dan ciri-ciri lain yang tinggi di atas tanah. So kita nampak eh, gambar tepi sebelah kiri menunjukkan pokok-pokok serta bangunan akan nampak timbul eh. Seterusnya, Digital Elevation Model eh, DEM. DEM merupakan model permukaan digital mewakili permukaan bumi dengan ketinggian purata aras laut, tidak termasuk semua objek di atasnya. Dengan kata lain, semua ciri-ciri semula jadi dan buatan manusia akan dihapuskan di atas tanah tanpa mengambil kira break line eh. Breakline ni perubahan minimum butiran eh, seperti garisan pisahan di antara objek atas tanah dan juga badan air. So kita lihat gambar di tengah, pokok-pokok dan bangunan telah dihapuskan eh. So boleh nampak bukit tanpa pokok eh. Bagaimanapun kita masih nampak air yang masih berombak eh. Ini dah, kalau dalam slide biasa saya akan, kalau you nampak saya punya mouse click ni, saya pergi kepada kawasan yang ada liputan air, dia tidak smooth, tidak rata air tu. So you kena tengok betul-betul lah. And then last kali
Digital Terrain Model. DTM merupakan model permukaan digital mewakili permukaan bumi dengan ketinggian purata aras laut, tidak termasuk semua objek di atasnya. Dengan kata lain, semua ciri-ciri semula jadi dan buatan manusia akan dihapuskan dari permukaan atas tanah dengan mengambil kira break line. So DEM tak mengambil kira break line, tapi DTM mengambil kira break line. Itu perbezaan dia. So gambar tepi sebelah kanan kita nampak sama seperti gambar di tengah, tapi sebenarnya tidak lah. Especially betul-betul center of the gambar tu, kawasan yang ada air tu telah diratakan, dipanggil, telah dibuat flatten lah. So data DTM ni sesuai untuk pencadangan kontur kerana kawasan berair seperti Tasik, Lombok telah betul-betul flat. So data DSM kawasan kontur akan jadi kawasan berbiji seperti air yang tidak konsisten. Sorry, data di DM, kalau guna DM garisan kotor tu tak cantik dekat kawasan berair. So kita dekat last slide saya, nanti saya akan cerita how, macam mana you nak buat kontur daripada DTM tadi. Kalau guna DM macam mana, guna DTM macam mana, dia punya workflow dia. So gambar-gambar ni adalah berdasar pada sampel daripada lembar GA24071, siri MY701T, kawasan Dunga Terengganu. Ini projek 2016, kalau tak silap saya lah. Okey, kita bagi kepada who, pengguna produk. Saya suka lihat dari dua sudut yang berbeza. Komuniti geometrik akan melihat dari aspek yang berbeza dengan komuniti geoinformasi. Saya cuba pisahkan kat sini. So ada dua grup kat sini. Bila sebut geometrik ni, kita kalau tengok dekat slide ni, you akan nampak dia adalah specific people. So benda tu memang dia tak boleh, dia terikat dengan sesuatu yang cakap by number tu, memang dia rigid sikit. Dan dalam geometrik ni, dia akan produce geospatial data ataupun geodata. Dia akan produce. So dalam geoinformatik, dia boleh pergi kepada sesiapa, anybody. So dia ada sistem analis, ada engineer, planners, geologist, scientist. So dia boleh, dia berasal kepada apa-apa aplikasi yang mereka nak buat lah. So output dia adalah spatial manipulation. Ini lebih kepada GIS analyst ataupun analytic lah. That's why sekarang dia, saya tulis dua, analisis dan juga analytic. So actually dua benda yang berbeza. Saya tahu benda ni pun bila tengok projek apa big data analytics. So kat situ saya akan nampak dia punya perbezaan dari segi analisis dan juga analytics. So persoalan dia, di mana perbezaan dia? Kita selalu dengar percakaran di antara profession bagi geometrik, IT, engineer dan sebagainya. Sebenarnya semua betul, tapi merujuk kepada keperluan pengguna berdasarkan pada sudut pandangan yang berbeza. Saya pasti akan terima komen yang banyak dalam FB atas kenyataan ini. Maknanya saya mohon maaf awal-awal. Ini adalah pandangan peribadi saya. Dan seperti saya buat penafian di awal tadi, ini hanya tujuan pendidikan. So kita nampak. Saya nak pergi terus tengok beza dia. Kita tengok. Dekat apa beza kita tengok kepada aplikasi ni. Sebagai contoh, geografer, lebih kepada pembuatan peta. Di Jepun dulu ada jawatan ni yang kemudian dia dihapuskan, di mana juru kartografi ambil alih. Dan sekarang juruko ataupun juru geospatial yang take lead untuk mengeluarkan peta.
Bila bila kita buat peta, kita akan mengambil kira dari segi kualiti ketepatan merujuk kepada skala peta. Mana kita mengambil kira dari segi kertas, kertas punya kualiti, dia punya apa, warna, size, ketebalan garisan. Kita akan tengok semua tu. Hasilnya setiap peta yang dikeluar oleh Jepun ni ada maklumat pembetulan eh, seperti gratiko, arah utara, benar dan magnet, skala, agar pengguna dapat membaca dengan tepat. So ini berbeza eh, kalau kita lihat peta yang dihasilkan oleh komuniti geoinformatik eh. So isu kualiti ketepatan diabaikan eh, dia bukan abai 100%. Tapi dia punya fokus adalah lebih kepada kesesuaian kecantikan eh. Saya pernah tengok peta yang dihasilkan oleh agensi yang lain eh. Dia tak ada pun yang keluar dari segi atas hard copy peta tu keluar maklumat gratikul, kecuali peta topografi yang dikeluarkan oleh Jepang. Dia bila sebut perkataan yang ini, dia tak ada grid atau gratikul ni eh, sebab bumi kita memang melengkung eh. That's why kita nak tengok macam mana dia punya kedudukan sebenarnya. Walaupun nilai dia kecil, tak nampak sangat, tapi ia adalah satu perkara yang penting lah. Contoh yang lain adalah fotogrametris eh. Ha, ini bidang pekerjaan saya lah, walaupun SME LiDAR. So output dia lebih kepada gambar yang auto-rectifikasi. Ini bermaksud data image yang tepat berdasarkan kawalan yang betul merangkumi titik kawal yang telah dibuat regulasi yang betul eh, merujuk kepada terrain yang sebenar. So gambar ni boleh diukur. Saya sedikit eh, pengalaman saya eh, semasa saya menyediakan image untuk Yang Mohamad Menteri eh, semasa saya di MACD tahun 2009 eh. Apa yang saya buat adalah image mozaik terkawal eh, menggunakan preset image biasa. So warna nampak cantik, kawasan terlindung awal pun boleh diadakan, maknanya saya boleh top up eh, dengan gambar lain. Dari segi kualiti ketepatan tiada, cuma saya buat georeference yang simple saja supaya dia berada pada lokasi sebenar. So bila you overlay dengan digital globe, data you seolah-olah betul. Hey. So daripada sini kesan dia, sekiranya berlaku apa-apa masalah, data yang saya bekalkan tadi tak boleh digunakan untuk tujuan legal eh, untuk mahkamah. So benda tu tak boleh digunakan. Nak tak nak kena yang diproduce oleh Jepun eh. Satu, Jepun sebagai pemegang authority eh, dalam apa kedudukan eh, penentuan kedudukan X, Y dan Z. So nak tak nak kena melalui dia. That's why kerja dia lampak perlahan tapi memang detail lah. Kalau tengok auto-foto yang dikeluarkan oleh Jepun, ada juga yang komplain tak cantik, berbelak-belak, warna tak tak sama. That is sebab you kena apa, let go eh, certain thing untuk untuk mengekalkan ketepatan. Maknanya dia kecantikan tu terpaksa di orang panggil redor, terpaksa dilepaskan eh. Kalau you nak, you nak lawa, ketepatan you akan hilang. So bagi menjawab soalan yang timbul eh, beza di antara geometric information dengan geoinformatik, beza dia adalah geometric dia nak, dia nak tepat eh, kecantikan adalah nombor 2. Walaupun dia ada juru kartografi di Jabatan Ukur eh, dia ada, tapi dia jadi utama dia adalah nombor 2. Bakalai geoinformasi dia nak cantik, ketepatan nombor 2. Tapi result dia sebenarnya cuma tak boleh lah untuk bagi tujuan perundangan, tak boleh digunakan lah. Secara kasar boleh lah untuk tujuan perancangan ala bersesuaian lah. Okay, why? Ini perubahan teknologi. Seperti di sesi pertama, perubahan teknologi dari segi hardware, kita tak ada pilihan eh. So kita terpaksa juga kena apa, sealiran eh, dengan teknologi eh. So sebenarnya perubahan teknologi dari segi perisian, dia berkait rapat dengan perkakasan eh.
dalam tempoh 2-3 tahun ni kita lihat dah banyak ada perisai yang menggunakan AI ataupun artificial intelligence teknologi. So dia teknologi ni telah berkembang dengan pesat. Maknanya dia semua dah ke arah machine learning. Buat sikit, selebihnya sistem tu akan buat sendiri. Ini sama konsep macam kita kalau kita belajar dulu siapa guna buat e-cognition. Maknanya kita konsep dia, kita buat training data, kita set dalam library kita, the rest dia akan tolong buat untuk kita untuk classification. Dalam slide saya, saya sebut peningkatan kualiti secara matematik. Peningkatan kualiti secara matematik. Formula telah dapat diringkaskan dan ditingkatkan. Di mana kiraan desimal atau titik bulan ke arah tiada limit kepada infinity. So makin lama, just bayang dulu kalau pengukuran kita dapat dalam 5 meter punya ketepatan, kita cakap wow dah bagus kan. Lepas tu pergi kepada 1 meter, kita cakap wow bagus. Sekarang kalau lebih daripada 10 cm, kita cakap kita nak lagi baik daripada itu. Maknanya kita, that's why dari segi calculation ni, dia akan pergi no limit. And then satu lagi yang paling penting sekali ada realistic. Kalau kita lihat game di pasaran sekarang, ada yang guna, siapa pernah pakai tak alat VR box ni? Mana you nampak real seolah-olah berada di alam maya tu. So macam kita berada di dunia sebenar. Kalau tak realistik, orang dah tak nak tengok. That's why dalam cibetik kena ada semua sekali. So kita kena mengambil kira ketepatan dan juga realistik. So dalam QC kita ada dua lah. Semua ini, tapi bila kita set kepada dua perkara ni, dia punya kos tu akan sangat tinggi lah. So ini yang saya jumpa lah, dia punya paper. Paper ni daripada ASPRS volume, ni bahasa tulisan Roman, saya pun tak boleh nak bayang. Tapi ada lah dia punya tu. So paper ni telah buat kajian dari segi beberapa software. So dia publish last year 2019, perbandingan di antara TerraSolid, Global Mapper, MV dan ADAS. So kita tengok jadual di sebelah kiri. Klasifikasi bagi butiran ground boleh dibuat oleh TerraSolid, Global Mapper, MV dan juga ADAS, termasuk juga dengan Infrawork. Infrawork ni adalah daripada Autodesk. Vegetation, TerraSolid, Global Mapper, MV dan ADAS. Building, TerraSolid, Global Mapper, MV dan ADAS, masuk juga Infrawork. Untuk wire, ini macam transmission line. TerraSolid, Global Mapper dan NV. Road, TerraSolid, Infrawork dan NV. So daripada jadual ni kita lihat NV dan TerraSolid adalah yang terbaik berdasarkan pada kerja yang tujuan permintaan lah, kebiasaan yang dipakai. No wonder lah saya tengok kontraktor saya kebanyakan ada software dari segi TerraSolid ni. Tapi saya banyak menggunakan software saya tak famous pun dalam kerja LiDAR ni. Saya banyak berproses menggunakan FME, Global Mapper sikit-sikit. So saya nak komen on the TerraSolid tu tak boleh, ni berdasarkan kepada paper saja yang dibuat oleh kumpulan kerja 7 ASPRS. So ASPRS ni dia ada 8 bila working group. So working group 1 adalah kepada framework education and training. Working group 2 promotion untuk education program. Working group 3 promotion untuk science and geospatial technology. Working group 4 web based education research.
Group 5 promotion to young people eh. Group 6 distance learning. Group 7 innovative technology. Dan group 8 promotion and open source. Kita rujuk pula jadual di sebelah kanan. Ujian dari segi kecepatan eh. Ni kita tengok dari sudut bilangan point kelas yang dia buat kelas tadi eh. Untuk Terra Solid ni dia mengambil masa 20 minit eh. So consider moderate lah pecahan point dengan kelas yang ideal eh. Eh, mana car building footprint semi apa semi ground point ni memang diletak sekali berasingan eh, dalam kelas yang ketiga eh. And then global mapper dia lebih cepat sikit 18 minit. Ini kita tengok dari segi agihan, mana dia cuba balance up. Kita nampak tadi Terra Solid tadi 196 dekat 1. Global mapper tu dia ambil sikit, dia letakkan di bahagian 1 lah, nampak 591. Dia nampak lah dia, kecepatan dia extra 2 minit eh. And then MV ini paling cepat sekali 7 minit. Kita nampak tak di antara kelas tu dia buat kelas 2 dan 3 tu dia cuba gabung ke kelas 1. So dia nampak seolah macam balance kepada semua tempat eh. And then adapt imaging 25 minit eh, pergabungan atas 4 kelas yang menyebabkan proses dia lambat eh. Dia longgok semua dekat kelas 1. Dia pergi pada 25 minit eh. So ini dari segi masa, tapi ada sebab-sebab dia yang kita tak boleh tengok dari segi masa saja, kita kena tengok keseluruhan eh. Ini kajian eh. Sedikit info lah. Kelas 1 saya dah tadi dah ulang dekat slide yang bermula tadi. So adalah 1 adalah low point, 2 unclassified point eh. So benda tu dah cerita eh. You boleh buka dalam ASPRS punya kelas. So benda tu akan ada. And then secara kesimpulan paper ni telah merumuskan eh, MV LiDAR mengklasifikasikan dan mengextract footprint and then power line dan high vegetation dengan cepat dan berkualiti. So perisian ni sangat berguna untuk visualisasi yang realistik lah. So kat sini kita nampak MV yang paling, ini komen daripada paper ni lah. And then global paper menghasilkan klasifikasi kualitatif eh, mana ni separa automatik eh. Tapi dia ada limitation dia. Dalam global paper ni dia tak banyak option, so prestasi dia akan jadi rendah. Terra Solid mempunyai tahap proses data laser yang agak tinggi. Ini memang power lah dari segi ni. Pisa ini mengekstrak jumlah besar maklumat eh, untuk di output sebagai vektor eh. Bagi adas sendiri dia ada yang apa pengguna yang pakai ni sebab dia boleh pergi pada multi spektral eh. So dia boleh menggunakan sumber yang berbeza kat situ eh. And then Autodesk framework ini dia lebih cepat lah. Ini lebih kepada CAD lah. Dan dia tak cantik lah berbanding daripada keempat-empat yang tadi yang saya sebut tadi eh. Ini berdasar kepada komen daripada paper yang dikeluarkan oleh SPRS lah. And then kita pergi masih lagi dalam perubahan teknologi. Kita tengok sini, saya cuba buka yang saya kongsi adalah global paper dan juga adas eh. Reason why adalah dua-dua produk ni memang dipakai di Jepun. So global paper dan adas ni antara perisai yang paling banyak di Jepun eh. Sebab dia tak terlalu mahal lah compare to Terra Solid eh. And then kalau kita tengok kedua-dua ni memang dari awal lagi dah boleh baca data last eh. Cuma tu untuk LiDAR tu tak banyak eh. Kalau orang nampak sini, saya tulis dalam slide ni, ADAS dia ada tools tu pada tahun 2014 dan Global Mapper tahun 2015. So you just imagine apa yang dia baca semasa awal peringkat awal tadi 2003 ke atas kan, dia boleh baca last, tapi apa yang dia keluar? Kalau ikut apa yang saya study, dia cuma keluar seolah-olah dia punya body box saja kawasan LiDAR.
dengan maklumat properti tadi lah. So sekadar perkongsian FFE feature manipulation engine ni pun ada tool untuk LiDAR. Dia you boleh add on dia punya transformer last tool eh. So dari segi friendly mungkin kurang, tapi dia saya senang dengan dia lah. Saya banyak buat dia punya workbench untuk LiDAR ni berdasarkan kepada FFE lah. So dia bukan software yang famous eh, untuk LiDAR, tapi dia boleh digunakan lah. Where spesifikasi produk eh. Ni saya cuba kongsi eh, tender spec yang telah dikeluarkan oleh Jupem tahun lepas eh, 2019 eh. Ni tender T15 2019. So dari segi terhad, saya rasa dah bukan satu isu lagi lah, sebab tender ni telah dikeluar dan telah diuat eh. Dari segi spec DSM dan DTM tidak terlalu tinggi eh, memenuhi kekuatan semasa eh. Bagaimanapun resolution ni telah kita minta ide lah supaya dinaikkan eh. Sebab kita kalau boleh kita tak nak lah dia dalam 1 meter eh. Sebab yang kita buat ni 1 meter ni dia ada reason eh, kenapa Jepun nak 1 meter. Sebab kita nak keluarkan kontur kita adalah dalam bentuk 1, 5 dan 10 kata silap saya eh. 1, 5 dan 20. Tapi untuk peta topografi dia ada dalam, yang dia nak pakai adalah 5 dan 20. So 1 meter is good enough to produce contour untuk 5 dan 20. Itu dia punya reason eh. Cuma sebagai apa, bila saya dah masuk ke SFE LiDAR ni, saya kalau boleh saya nak the best lah yang ni, mana dia resolution ni sepatutnya boleh direndahkan lagi. Saya tahu isu yang dulu kenapa spek dibuat macam ni. Satu, sebab you nak produce contour. Kedua, limitation of hardware dan software yang you ada, yang you tak boleh memproses better than this eh. That's why dia pergi pada 1 meter. Tapi in the future mungkin next standard yang akan keluar oleh Jepun, spek ni akan berubah. Saya harap begitulah eh. WAM ini lebih kepada keperluan produk semasa eh. Tadi saya telah bercerita berkaitan tentang realistik eh. Dalam persekitaran 3D, kebiasaan kita pecah pada tahap perincian atau dalam English level of detail, LOD. So teknologi ni berubah eh. Dari dulu semuanya dalam 2D, sekarang dah bersamaan dalam 2D eh. LOD kosong adalah bersamaan dengan 2D. Kita nampak daripada slide tadi eh, dia punya ni. Ok, persoalan yang selalu saya terima adalah boleh tak kita migrate data 2D ataupun LOD 1 ke LOD data 2D daripada LOD 0 ke LOD 1 berdasar pada topografi Jupem. Ini soalan yang saya bangkitkan. Dan jawapan saya adalah boleh, dengan syarat dia boleh tapi bersyarat pula lah. Dengan syarat DSM awak, yang DSM yang ada tu adalah baik lah. Contoh untuk buat mudah saja, macam mana saya cuba kongsi keadaan tapi menggunakan software FME eh. Kalau tak biasa boleh mohon kursus ni install eh. Dia ada satu lagi kursus, dia panggil kursus The Magic Audio Spatial Manipulation eh. So kalau you pergi kursus Audio Spatial Manipulation, you nampak eh. Data you cuba fusekan data tu supaya boleh keluar produk yang berbeza eh. Walaupun sumber data you contoh macam 2D tadi, you akan buat dia jadi dalam bentuk 3D eh. Sebab you ada extra information yang you ada eh. Dia simple je kalau nak buat. Tapi saya rasa nak explain dekat sini mungkin tak sesuai kot. Saya ada buat notes tapi mungkin tak sesuai, sebab you tak mungkin tak ramai yang tak biasa dari segi FAP eh. Kalau biasa mungkin senang lah. Siapa yang nak tahu boleh jumpa saya selepas ni lah. Boleh datang ke jumpa pula eh. So kita pergi kepada how. Ini hampir kepada yang akhir lah. Untuk produce data DTM,
Kita nampak eh betapa susahnya nak keluar DTM eh. Kita mulakan dengan prerequisite eh. Mana kita kena check dulu data yang ada. Mana kalau di Jepun mungkin mudah sebab kita boleh check daripada data topografi digital. And then kita kena compare di antara image dan DSM yang kita ada tadi lah. Tujuan semakan ni, kita nak tengok data ni, actually kita nak buat data breakline lah. Kalau tak ada, katalah data Jepun tu terlalu lama. Berbeza dengan data DSM, mana kita tak ada pilihan lah. That's why saya tu di situ no data, mana bini that, kita kena buat digitizing lah. Robot punya digitizing. Eh? Supaya kita boleh meringgit balik geometri. Biasa kita buat dari segi koridor, apa, sungai, ataupun lake. So benda ni kita kena buat lah. So bila dalam kategori tasik tadi, tasik ataupun kolam tadi eh, kita anggap dia sebagai pasif eh. Dan yang mana macam sungai ataupun drainage longkang ataupun tali air, dia dianggap aktif sebab air dia bergerak eh. So kita nampak tu proses dia. Mana dia first bila you dah ada, you dah terputus tadi. Saya tak perasan rupanya dalam Facebook Live ni semua berhenti sampai kat pengguna produk eh. Sekejap eh. Sebab saya dah pergi kepada pembesar produk eh. So saya just continue eh. Saya tak tahu apa yang dah berlaku eh. Sebab saya cuma tengok pada skrin saya saja. Bila check dekat saya dalam saya punya Facebook, seolah macam tak bergerak eh video ni. So bila you dah set dua tadi, yang phone dengan lake tadi, apa contoh kalau yang passive dan active tadi, baru you boleh combine jadikan dia sebagai DTM lah. Bukan? Sorry. So ini adalah slide terakhir saya eh. So slide terakhir saya ni adalah macam mana nak produce contour eh. Sebelum pergi kepada flow ni, saya nak sampaikan dulu sikit sifat-sifat contour. Sebenarnya contoh di sebelah kanan eh. Eh sorry, di sebelah kanan. So kita nampak sini dia ada mana dia contour ni dia tak boleh bertindih eh. Lepas tu dia tak boleh berlipat. So dia tak boleh langgar kawasan yang berair. Dan garisan contour tu mesti smooth, tak boleh lah tajam eh sini. So ini ada yang tajam, dia tak sesuai eh. So cara nak proses dia, so saya pecah kepada dua eh. Kalau you ada DEM, you proses dia adalah ada extra sikit lah. Option satu adalah DTM lah. So dalam kes ni kita ambil lah DTM eh. So DTM ni you kena resample dulu. Tujuan kita resample ni kita kena tengok apakah skala peta yang kita nak keluar. Kita tak boleh berdasarkan, contohlah kalau data you adalah dalam 1 meter punya resolution, kalau kita run dia hanya sesuai untuk apa peta yang berskala 2 kali ganda daripada yang itu. So nak tak nak you kena resample lah dia punya data supaya bila kita run secara automatik ni, so contour ni dia akan ngam dengan dia punya peta yang nak dikeluarkan eh. So dari segi perisian dia tak ada limit eh. Saya pernah buat satu ujian eh di antara Global Mapper dengan FME dan juga Esri, dia mengeluarkan result yang sama sekiranya awak menggunakan parameter yang sama. So ini kita saya ada test. So testing tu tak ada lah keluar satu paper eh. Mungkin in future saya akan keluarkan satu paper eh. Disebab terlintas eh.
Mungkin boleh saya akan cuba keluar satu paper untuk politik JS nanti lah. Kita boleh kongsi benda tu. Maksud dia sebenarnya yang memegang apa hasil kepada kontrol tu adalah parameter tu sebenarnya. So saya rasa untuk saya punya presentasi saya memang habis pada sini. So saya dah tamat sampai di sini. Saya nak baca soalan sebab ni ada a few soalan Saya tahu ada yang ada a few yang WhatsApp soalan kepada saya. Saya tak boleh baca soalan yang WhatsApp tu sebab saya kena tengok kepada soalan yang datang daripada ni lah. Soalan daripada saya tak tahu mana tu yang atas Saya anggap ni yang paling atas lah. Daripada Cik Syekh Hafizah Muhammad Pemerintahan bandar sesuai tak guna collect data dengan LiDAR? So jawapan ni memang sangat sesuai lah. Subjek kepada aplikasi yang awak nak guna. So memang kita tengok dalam smart canister pun dia buat kawasan bandar di mana ada perubahan pembangunan yang ketara. So you nak pergi pada level of sangat yang detail lah. Kalau data LiDAR untuk kawasan bandar barulah kita boleh pergi kepada banyak-banyak apa kita boleh pergi pada detail punya maklumat. Barulah kita boleh buat smart city. And then daripada Choi Kwok Beng boleh guna LiDAR bagi pembentangan kawasan hutan dan ladang. Kerana ada orang guna drone LiDAR cakap boleh dapat aras laras ground level walaupun banyak pokok. So dia tengok ladang apa. So ladang ni kita tengok situasi. Contoh banyak ada juga macam Felda. Contoh Felda dia buat LiDAR dia untuk pasang ladang. Kita tengok purpose dia untuk apa. Sebenarnya LiDAR ni you nak tengok dari segi umur pokok pun boleh. Pokok antara pokok muda dan tua. Sekiranya sebab persoalan dia nak tengok kepada ground level kebiasaan dia ada gap between pokok tu. Dia memang sediakan alur. So nak pakai LiDAR boleh, tapi kalau awak tanya saya, pandangan saya tak. Sebab menggunakan LiDAR bagi ladang ni menggunakan LiDAR bagi kerja pembentangan di ladang kos dia sangat tinggi. Kalau saya pergi kepada bentuk yang membentuk sensor optik. Still awak boleh baca dia punya ground level kalau nak. Dan dia lebih murah syarat itu menjawab So daripada Zingli A. Ahmad ni tanpa titik kawal yang betul, data yang diberi tidak betul. Ini pernyataan lah. So saya memang itu pun yang saya sebut tadi. Saya bersetuju dengan yang ni lah. Fazilah Hatta, saya daripada JKR nak menggunakan data LiDAR bagi kajian reka bentuk jalan berbanding ground survey yang biasa JKR gunakan terutama di kawasan tanah tinggi. So kalau sefahaman saya ni dah banyak LiDAR buat for di transportation memang dah banyak guna LiDAR. You pakai LiDAR for design memang sangat sangat baiklah. Tapi saya sebab saya ni dari segi akademik memang saya datang daripada fotogrametri. Sebenarnya fotogrametri pun boleh pergi pada sentimeter punya level So tak banyak beza. Cuma LiDAR dia lebih cepat sikit lah and then you mudah nampak. So kalau dah fotogrametri you boleh produce data image tadi kepada SGM semi global matching, so you dapat juga macam point cloud. So sama je guna LiDAR better, tapi kena tengok dari segi kemampuan lah, dari segi cost tu adakah benda tu boleh bersesuaian dengan skop aplikasi yang kita nak buat Sebab dia ada a few yang saya biasa saya dengan tim saya saya tengok bila kita sekarang ni gambar orang sibuk untuk asal survey je nak LiDAR
So sebab LiDAR katanya boleh produce the most accurate punya data lah. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga kita punya kemampuan dari segi kewangan, kemampuan dari segi kita punya pengetahuan dan sebagainya lah. Benda tu kena mengambil kira. So jadi punya soalan ni, nak guna data LiDAR untuk kerja reka bentuk, jawapan dia boleh lah. Saya tak ada isu, subjek kepada kemampuan eh. Cik Zani, adakah LiDAR sesuai untuk kawasan hutan? Kalau hutan tebal memang tak sesuai langsung lah, sebab you punya laser light tu tak boleh nak tebus eh kanopi. And then daripada Cik Syaril, berapakah pecahan kos data capture LiDAR dan titik kawal? Ah, ini saya tak sempat nak kira. Saya tak terlintas sebenarnya ni, tapi total cost for LiDAR per area tu ada lah. Tapi benda tu subjek kepada masa kita buat pasaran, memang dah ada lah dia punya harga tu. Yang ini saya rasa tak sesuai kot di sini, sebab banyak benda yang dari segi harga ni sensitif eh. Mungkin selepas ni kot Cik Syari boleh hubungi saya eh. And then daripada Faizul Azhan Aziz, saya terlepas video ini. Soal apa yang sesuai untuk proses data LiDAR? So saya rasa ni lepas ni boleh tengok balik semula video ni saya rasa. So ikut kajian, dia ada bagi 5 jenis software yang untuk proses data LiDAR. Ini proses dari segi output eh, semanda kita menggunakan apa, TerraSolid, AV, Advanced Global Mapper dan juga daripada Autodesk eh, Infraworld. Itu jawapan dia eh. Okey, ini soalan dia. Bagaimana daripada Nusha Zwani Fazli, bagaimanakah data LiDAR boleh membantu geologis ataupun geofizik dalam exploration mineral? Saya nak komen sebab saya bukan geologis eh. Saya yang saya nampak ini mungkinlah pada pandangan saya dari segi saiz batuan tu, dari segi saiz batuan, and then sebab bila you pakai LiDAR sebenarnya you boleh tengok air bawah tanah macam mana, bukan air, dia punya aliran air bawah tanah dari segi bentuk dia. Saya tak pastilah ahli geologi pakai atau tidak, sebab ikut pengalaman saya bila kita buat, bila di kawasan tanah runtuh, kajian yang diminta oleh JKR yang kita buat, kita nak tengok perubahan air daripada atas kita nampak yang air di dalam tanah tu. So biasanya kita akan tengok dari segi profil DTM tadi, laluan air tu beralih, daripada bila atas beralih bermakna di bawah akan beralih. Itu yang kita pakai. Jadi dari segi geologis saya tak pasti, tapi saya rasa kalau dari segi kesan air tu boleh ada, kemungkinan geologis pun boleh guna keindahan ni lah untuk tujuan mereka eh. So mana yang terkini produk ini, ketepatan bagaimana? Saya tak faham eh soalan ni. Produk ini ketepatan bagaimana? So sekarang kalau nak cakap LiDAR, you can go beyond the 5 cm kalau nak. Dia subject kepada macam mana you control. Tapi you pun tak adalah nak pergi sampai to the extent eh. Saya tak faham soalan ni. Saya minta maaf eh, daripada Cik Isyam eh. Cik Hanafi Nazri eh, apa beza di antara DSM versus DEM? DSM adalah yang you nampak profile, mana ada pokok, ada bangunan, you nampak sekali dia punya space. DEM adalah data yang you telah remove semua apa buatan manusia tadi dengan yang semula jadi eh, pokok dan bangunan ni you remove. Tapi DEM tak ada buat break line eh. Maksudnya dia
dia lain sikit daripada DTM. Saya rasa dalam slide saya saya ada tunjuk, cuma dari segi definasi tu cuma ada dekat saya punya teks saja. So boleh boleh request dengan pihak Rustia, nanti saya akan bagi definition ketiga-tiga DSM, DEM dan DTM nanti. Putera, daripada putera SAS, jika pembentangan udara di kawasan hutan atau berpokok, surface model dan canopy model dikira sama atau perbezaan pada definasi. Ini pun apa maksud soalan ni? Surface model dan canopy model dikira sama. Ini pun saya tak faham dia punya soalan ni. Saya minta maaf eh. Bila you cakap surface model ni, bila ada canopy, dia adalah DSM. Definasi DSM memang dah ada tersendiri dia. Sebenarnya kesemua data ketiga tu tadi ada definasi dia. Yang saya cuba buat perbezaan cuma dari segi empat perkara, tapi sebenarnya keseluruhan tu memang ada yang diberi definasi. Saya minta maaf ya, putera SAS ya. Ini last page saya yang ada sini daripada Siti Zuraida. Dari segi teknikal dan cost effective untuk liputan kawasan yang lebih besar dan fast response information antara data satelit dan data radar, yang mana lebih praktikal? Itu satu. Adakah quality map yang dihasilkan juga akan efek disebabkan akurasi on different method yang digunakan? Dari segi teknikal, memanglah LiDAR tu lebih baik daripada data daripada satelit. Dia lebih tepat. Dari segi cost, dia mahal lah berbanding dengan data satelit. So itu yang saya boleh bagi tahu. Dan bila kita cerita dari segi ketepatan, ketepatan tu adalah memainkan peranan dari segi kualiti peta. So kalau data kita ketepatan tinggi, kita boleh buat peta yang berskala besar, berskala kecil, sebab you boleh generalize. Tapi kalau data kita ketepatan rendah, kita terus pergi pada skala yang kecil. Itu beza dia. Dan soalan terakhir saya adalah daripada Cik Wahab by Haki. Kalau nak buat pembentangan guna koordinat daripada peta, topografi saja boleh ke? Barat boleh lah tengok peta topografi yang nak digunakan eh. So ambil contoh eh. Kalau you pakai peta pada skala 10,000, makna you punya ketepatan adalah plus minus 5 meter eh. Itu je yang saya boleh jawab. Separuh daripada skala dia punya ketepatan eh. Saya rasa sampai situ saja. Ini saja soalan yang dibekalkan kepada saya oleh pihak universiti. Dah tak ada. So sekarang 1 minit sebelum pukul 12, saya akan mengakhiri saya punya sesi FB live ni dengan ucapan terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya pada pagi ini sehingga tengah hari. Dan saya juga ingin mohon maaf sekiranya ada kesilapan ataupun kelemahan terhadap apa yang telah saya bentang pada hari ini. Sekian, terima kasih.